Ya, Creative People. Ini ada barang baru dari Durevol. Ini Durevol mengeluarkan produk epoxy resin coating untuk dekoratif untuk atau dirty puring, tapi dia milky. Banyak juga sih produk-produk luar, produk Amerika itu yang milky juga. Nah, kalau untuk mengenai pemakaian resin epoxy udah sering saya jelasin, nanti cek link videonya di atas ini. Karena untuk perbandingannya itu nggak bisa dirubah, kalau dari sononya itu 4 banding 1, ya 4 banding 1 tinggal diadukkan gitu. Produk Durevol ini saya jelaskan sedikit bahwa produk Durevol ini memiliki banyak produk. Ada water base, solvent base, alkyd, ada polyuretan, ada uretan, dan sebagainya. Terus ada sanding sealernya itu ada yang solid, ada yang bening, bisa untuk cat duko. Terus ada mengeluarkan cat duko juga, mengeluarkan cat tembok, bahkan ada mengeluarkan polyester spray, epoxy spray juga ada. Teman-teman bisa nanti cek link di deskripsi di video ini, Durevol Paint Store. Kita lanjut untuk pengaplikasiannya. Kemarin itu saya dapat informasi kalau Durevol punya produk baru, langsung saya ambil tuh untuk mencoba kayak apa kualitasnya gitu. Dan ini saya memakai media lebarnya 90 cm, panjangnya 140. Saya memakai totalnya ini 4 kilo ya. Oke, ini hardenernya cuma satu, dan ini tiga-tiganya ini resin. Oke, ini produk Durevol yang perbandingannya 3 banding 1, dan biasanya ya kalau saya memakai itu kan 2 banding 1. Kalau 2 banding 1 itu Creative People belinya seperti ini ya botolnya. Ini besar, ini separuhnya gitu. Nanti kalau untuk di produk yang baru ini, dan ini produknya milky, tidak bening. Ini spesifik untuk dekoratif atau dirty pouring yang dimain dituang-tuang seperti video-video saya gitu. Nah, itu nanti hardenernya ini separuhnya ini ya artinya, karena 3 dibandingkan 1. Kemarin saya beli 3 paket, ininya 1 dan ininya 3. Langsung kita proses pengadukan. Oke, nanti ini di video ini saya lebih banyak ke teori dirty pouring-nya. Artinya gini, nanti saya jelaskan kreatif people penonton di channel ini bisa membuat motif itu secara natural gitu, walaupun dibentuk pakai tangan, tapi kalau bisa itu jangan kaku ya kesannya gitu ya. Jangan sampai ada kelihatan itu ada goresan tangan atau seperti motif yang belum selesai gitu. Oke, selanjutnya kita ngebentuk warna, karena ini hanya ada 3 warna, putih, grey, sama bercakan emas. Ini putihnya saya tuang dulu, di bagian besar ini nanti putih. Ini putihnya saya tambahin serbuk metalik. Oke, kita membuat warna grey ya, ini. Kalau grey ini putih, saya tambahin hitamnya dikit. Terus yang ini warna emas. Oke, ini langsung kita tuang, kita aplikasikan ke medianya.
Oke, ini sambil saya ngejelasin dikit-dikit. Setelah kita tuang seperti ini, epoxy resin itu kan keringnya lama ya, makanya dia itu merata dengan sendiri. Makanya medianya itu harus kita waterpass. Kalau nggak kita waterpass, nanti dia tinggi rendah gitu, nggak bisa sama tebal gitu. Kalau kita waterpass, dia hasilnya sama tebal, terus epoxy resinnya itu nggak terlalu boros. Nah, untuk mempercepat, kalau kayak seperti ini dia mengalir, cukup dibasahin aja ya. Nah, ini udah rata ya, seperti ini. Kita tuang untuk di motifnya. Ini ada yang menyebutnya motif wet carrara. Kalau saya sih ya wet marble aja lah ya. Wet carrara itu kalau di negara Korea itu favorit banget. Nah, jadi untuk motif grey-nya ini acak ya, nggak harus seperti produk jadi gitu. Jadi kalau orang seni itu jangan dibatasin apa gerak antara tangan dan otaknya, itu jangan dibatasin. Ini langsung saya tuang yang untuk emasnya. Nah, setelah ini pakai kertas juga nggak apa-apa. Dan ini pakai plastik KP ya namanya ya. Tapi kalau nggak ketemu pakai kardus nggak apa-apa. Saya sering juga pakai kardus. Jadi usahakan motif yang kepotong seperti ini itu harus dihilangkan. Usahakan KP-nya ini ngambang biar selnya keluar. Shell itu pecahan-pecahan seperti ini jadi kelihatan natural. Ya, misalkan ininya begini, pipih begini ngambang. Nah, begini ya, ini selnya keluar. Nah, kalau udah seperti ini kita periksa lagi bagian mana yang belum maksimal untuk percaannya ini ya, supaya ininya natural, nggak ada bekas kalau kita urak-arik pakai tangan gitu, karena ini sistemnya kan diurak-arik gitu. Oke, ini motifnya udah selesai. Nanti ini timbul shell, jadi kayak pecahan-pecahan gitu. Ini setelah kelihatan maksimal gitu, baru kita hilangkan bubble-nya. Jadi ini torch namanya ya, fungsinya untuk menghilangkan bubble. Bubble itu gelembung-gelembung kecil, gelembung-gelembung udara tapi yang kecil. Dia ada karena efek dari adukan tadi. Ketika saya ngaduk itu pakai mixer atau pakai apapun, itu pasti menimbulkan bubble atau gelembung-gelembung udara yang kalau di resin ini kita nggak hilangkan, dia nanti permukaan ini akan kasar dan tidak maksimal lah intinya. Oke.
Oke, ini teknik singkat mengenai membuat dirty puring motif marble. Sebenarnya kalau untuk teknik ini lebih banyak pada ini skillnya ya. Tapi kalau tidak diajarkan tekniknya, skill itu tidak bisa tahu gitu. Karena skill itu kelincahan tangan, skillnya itu harus dilatih. Makanya kalau untuk dunia seni, kerajinan apapun, kita kalau tidak melatih skill itu, kita juga tidak akan tahu gimana reaksinya atau bagaimana kita membuat pola yang natural. Karena kalau untuk seni abstrak seperti ini dituntut untuk menciptakan seni-seni natural. Oke, kita nunggu sekitar 20 menit untuk membuka lakbannya. Nanti setelah kita buka lakbannya, kita bersihkan di bagian bawahnya. Cekidot. Oke, ini udah 20 menit gel tape-nya. Kita buka bagian lakbannya ya. Ini nanti kita buka biar bleber ke samping etching-nya. Oke, ini udah selesai prosesnya dan mudah-mudahan di channel ini selalu membawa manfaat buat teman-teman semua yang selalu setia nyimak setiap video-video kami ya yang terbaru. Karena kami berbagi ilmu, berbagi pengalaman, mudah-mudahan apa yang kami punya itu bermanfaat buat teman-teman, bisa dikembangkan sehingga teman-teman bisa membuat usaha masing-masing. Enggak cuma sebatas ini, banyak kerajinan-kerajinan yang akan kami share dan yang sudah banyak banget. Dan mudah-mudahan kita bisa sehat terus, sehat walafiat, sehingga bisa membuat ide-ide makin inovatif buat teman-teman yang nantinya bisa dikembangkan. Yang kita share ini adalah ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, untuk mengenai produk Durevole udah kami jelaskan, di video kemarin juga udah kami jelaskan, dan di video ini juga tadi udah saya jelaskan, besok-besok kita jelaskan lagi detail-detailnya. Tunggu video selanjutnya hanya di channel Bukan Arsitek. Mudah-mudahan channel ini memberikan sesuatu yang bermanfaat terus buat generasi bangsa kita. Like, subscribe, jangan lupa bunyikan tombol lonceng. Ciao.